보니까 네가 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayangsari. Yeay, halo semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat agen beras. Yeay. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama videoku setiap aku ngupload video. And jangan lupa video enjoy, selamat menonton. Hai guys, hari ini aku mau bikin kayak agen beras gitu loh. Anggap aja semacam toko beras lah ya, ukurannya 10x10. Dan bahan-bahannya wol putih, kaca, batu bersinar, lempeng kuarsa, pintu akasia, beton putih, daun ek, dan wol biru. Jadi wol biru mungkin aku bakalan bikinnya buat kayak patung B beras gitu kan. Cuma aku bakalan bikinnya inisialnya yaitu B beras ya kan. Oke. Betul, karena ini tuh aku sebelumnya belum pernah bikin agen beras ini ya. Jadi kayak aku tuh kepikiran gimana kalau bikin toko beras aja kali ya. Namanya apa gitu kan, toko atau warung ya. Aku tanya mamaku, katanya sih agen aja. Tapi soalnya kalau toko sembako itu kan emang full sih, cuma aku udah pernah bikin ya kan. Jadi ya udah aku bikin agen berasnya doang. 1 2 3 4 5. Oke, 5 blok cukup lah. Astagfirullah, ini nge-lag banget sih kamu jadi ape? Ngasih gitu. Oke, begini. Nanti di tengahnya mungkin aku bakalan kasih kaca, jangan lubang karena biar tidak polos-polos banget. Betulnya sorry kalau aku baru bikinnya tuh sekarang ya guys, soalnya jadi aku beli perlengkapannya sekolah dulu. Astagfirullah, kaget mana sih, soalnya tadi disuruh bawa sesuatu gitu kan di sekolah. Jadi ya aku baru bikin sekarang, I'm so sorry ya guys ya. Oke, begini terus kasih pintu akasianya begini. Oke, kalau udah kasih wol putih di keseluruhan, apa sih belibet keseluruhannya ya kan. Soalnya kan ini aku bakalan jadiin tembok ya kan. Kalau nggak ada tembok ya gimana, masa iya transparan? Bisa aja sih, unik weh kalau transparan. Pernah nemu video di TikTok itu kayak rumahnya transparan, wah estetik sih. Aku sebenarnya pengen bikin rumah transparan, tapi tutorialnya gimana gitu kan. Masa iya transparan, yang kelihatan cuma pintu, toilet, terus apa, kamar, dapur. Ya masa emang gitu doang ya. Terus gak ada temboknya. Emang iya. Hah? Transparan tuh kayak gitu. Bukannya transparan itu rumah sebenarnya ada temboknya, cuma temboknya transparan gitu gak sih? Tahu ya kan, kayak begini terus kasih kayak begini ya kan, lampu biar pink-pink gitu, karena ini lampunya cuma ada pink. Sebenarnya ada sih lampu transparan ya, aku pengen pakai light block itu, cuma malas ketiknya. Jadi ya udah biarin aja sama. Oke, kasih lempeng kuarsa ya kan, agar lebih menarik. Ini aku gak pakai tangga kuarsa soalnya gimana ya, udah terlalu sering gitu loh. Jadi aku coba-coba pakai lempeng kuarsa aja deh, jarang-jarang juga kan aku pakai ini lempeng kuarsa. Oke, kalau udah begini ini kita bakalan tulisin ini belum. Oke, jadi kita bakalan tulisin B yaitu beras di sini aja kali. Kayak begini, kayak gini enggak sih,
B itu. Tahu sih aku emang pernah nulis, tapi kan kayak kalau di Kawaii World ya gimana gitu loh. Masa iya B begini ya? Ngarang amat, ngarang cerita. Oke. Emang iya begini. Hella, baby-baby sweetie gitu. Ih, sumpah bukan begini cara bikinnya. Astagfirullah. Kayak begini. Terus, ih. BTW kalian udah makan belum guys? Jangan lupa komen ya kalau aku sebelum. Nah, lapar weh. Tapi aku masih bikin konten. Wah, sayang banget. Ih, tinggian. Gimana sih? Harusnya bener yang tadi. Lah, aku tuh emang agak lain lah. Sorry ya guys, kebanyakan salahnya. Tapi udahlah, biarin aja. Oke guys, sudah jadi. Jangan lupa di rating ya guys. Kalau jelek. Oke deh guys, gitu dulu ya video dari aku. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye-bye semuanya.